Saya gambarkan sedikit tentang desa Ubud ini. Desa Ubud ini luas wilayahnya ada 16 km persegi. Di dalamnya ada 4 dusun, 8 RW, dan 16 RT. Jadi kampung kami ini awalnya dibentuk masih tingkat dusun, sehingga dusun yang diterapkan sebagai tempat kampung kami ini adalah Dusun Ring 2. Untuk jumlah kakaknya 166. Indonesia, saatnya yang muda yang berencana. Jadi baik teman-teman semua, kegiatan di remaja siang hari ini kita akan belajar tentang pubertas. Pertanyaan nomor 1, apa itu pubertas? Pubertas adalah masa peralihan anak-anak ke dewasa. Hai, saya Kristin Usmunan, PKB Kecamatan Molo Tengah, pembina Kampung KB Percontohan Desa Oel Bubuk. Kampung KB Percontohan di Desa Oel Bubuk sudah berjalan secara baik sejak pembentukan tahun 2017 dan ditetapkan menjadi Kampung KB Contoh tahun 2019. Kelompok-kelompok kegiatan yang diadakan yaitu kelompok bina keluarga balita atau BKB, bina keluarga remaja atau BKR, bina keluarga lansia atau BKL, PIK remaja, dan juga kelompok UPPKS. Kelompok-kelompok ini semua dikukuhkan oleh kepala desa dan berjalan secara baik sejak pembentukan. Dalam melakukan kegiatan-kegiatan kelompok, baik bina keluarga balita, bina keluarga remaja, bina keluarga lansia, dan PIK remaja, serta UPPKS, kami tidak saja mendapat perhatian dari Dinas PPKB, tetapi juga mendapat dukungan penuh dari desa lewat dana desa, baik untuk kegiatannya maupun untuk kesejahteraan kader berupa insentif kader. Dan dengan bantuan-bantuan itu dan dengan semangat kerja dari para anggota serta kader, semua kelompok dapat berjalan dengan baik untuk pemenuhan kebutuhan daripada orang tua anak dan juga kepada keluarga dalam kegiatan ekonomi produktif untuk memenuhi kesejahteraan keluarga.